Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada yang sedang video callan dan juga saling menyapa, bahkan memberikan doa satu sama lain. Siapa lagi kalau bukan Ayu dan juga Boy. Terlihat senyuman dari keduanya dan saling memberikan doa untuk satu sama lain. Happy New Year, jagi doanya udah ya. Tadi di telepon tulis Boy William dan juga Ayu di akun Instagram mereka masing-masing. Doa terpancar dari Ayu dan juga Boy yang selama 2023 ini memberikan kemesraan dan juga perhatian yang sangat luar biasa, ditutup dengan berbagai kebahagiaan dan juga konten bareng mereka akan segera tayang kembali. Dan ini dia status terbaru dari Boy William. Happy New Year everybody from Hai Chi Minh City. Semoga tahun baru ini kita semua lebih sukses lagi, happy dan damai. Amin ya rabbal alamin. Inilah doa Boy di akun Instagram pribadinya yang menginginkan happy dan juga kedamaian. Doa juga dipanjatkan ya oleh Ayu. Thanks 2023. Selamat datang 2024. Happy New Year everyone. Full job nih, bismillah. Ayu Ting Ting berdoa semoga jobnya banyak dan yang terpenting ada lampu-lampu hijau nih dari kedua orang tua, di mana Umi Kalsum memberikan doa semoga tahun 2024 adalah tahun membahagiakan untuk Ayu Ting Ting, yaitu segera mendapatkan jodoh. Apakah jodoh yang dimaksud Umi Kalsum dan juga Ayah Rojak adalah Boy William yang memang beberapa saat ini sangat dekat dengan Ayu Ting Ting, bahkan sudah memberikan cincin di jari manis Ayu Ting Ting? Apakah itu adalah pertanda baik untuk hubungan Boy dan juga Ayu? Wah, kita akan menunggu nih ya 2024 mengenai kedekatan Ayu dan juga Boy William yang semakin hari memang semakin dekat. Bahkan semua keluarga dari Boy sangat setuju nih dengan hubungan Boy dan juga Ayu. Wah, semua sudah memberikan lampu merah ya, dan juga sudah memberikan kejutan-kejutan hangat untuk ke Ayu. Bagaimana nih dengan mantan dari Boy William, apakah akan menerima? Wah, kita akan menunggu nih ya tayangan dan juga surprise-nya yang akan diberikan oleh Ayu dan juga Boy tentunya. Yang sangat indah dan juga doa yang sangat baik Mimin berikan untuk kebahagiaan Ayu dan juga Boy tentunya. Semoga ada sinyal-sinyal indah di tahun 2024 ini. Dan inilah status terbaru dari Ayu Ting Ting New York 2024 nih ya. Ada penampilan Ayu Ting Ting yang sangat luar biasa dan banyak sekali komentar berdatangan. Dari Erik Halamin, cakep banget. Dari Jamila Putri, suka banget stylistnya, cantik banget. Banyak sekali komentar berdatangan nih ya. Masya Allah cakepnya, Masya Allah Teh Ayu cantik banget. Pokoknya Teh Ayu paling the best banget, cantik banget. Inilah penampilan Ayu Ting Ting malam hari tadi ya, dimana Ayu off air di salah satu panggung luar biasa. Dan inilah Boy William dan juga kelakuan kocaknya di salah satu gang sempit. Niatnya mau nonton kembang api di Danau Saigon, malah nyasar ke gang sempit dan diajakin Parli sama penduduk sini. Seru abis, pengalaman baru, so much better deh pokoknya ya. Terus paginya ini makanan pertama di tahun ini adalah hangover. Tom, let's go 2024, semoga tahun baru kalian seru juga. Bentar lagi The Family Season 5 tayang juga. Pokoknya bagi sahabat semua jangan sampai terlewatkan, ada Ayu Ting Ting lagi nih di Family Season 5 yang pastinya bakal seru abis. Ternyata Boy William sekocak ini ya kalau sudah bertemu. Happy untuk semuanya, semoga selalu bahagia dan semoga tahun 2023 adalah tahun yang menyenangkan dan juga membahagiakan.
Dan tahun 2024 ini lebih menyenangkan dan lebih membahagiakan lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tahun ini adalah tahun yang sangat membahagiakan untuk kita semua. Dan semoga rezeki kita semua selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semuanya bisa berbahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tahun 2024 ini terhindar dari semua berbahaya dan pastinya berlimpah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, ini kenapa? Awal tahun pun nangis anak ibu. Kenapa? Kok diambil dengan kesedihan? Ada yang ngerasain apa? Bilang sama ibumu ini. Apapun akan ibu lakukan. Udah gak ngucapin semalam ibu happy sendiri di villa. Ya, beneran nangis sama ibu. Tahu Nisma, kenapa Nisma? Makan sayur oyong, ayam, sama ayam. Mau kemana kok? Akhir tahun ini liburan keluarga kita mau ke Vietnam buat Christmas and New Year, so I'm excited. Akhirnya semua kerjaan udah beres and the family tinggal tunggu tayang, so yeah. Itu banyak banget kok, kopernya emang bawa apa aja kok? No, actually ini isinya nggak terlalu banyak sih. Ini kebanyakan sih kopernya isinya kosong karena takut mau belanja-belanja di sana. And just a few essentials. Hal yang penting untuk dibawa liburan, apa aja kok? Kalau aku, sunscreen is probably number one. Ya baju-baju biasa lah, cuman kalau sunscreen gue selalu harus bawa. This is very important guys, gue selalu bawa Scarlett Ultralight Daily Sunscreen. Ini SPF 50 plus PA plus 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 plus. Dan ini bagus banget ya. Sunscreen gue gak pernah gue masukin ke dalam koper, gue selalu ada di tas lempang atau di kantong. Karena just in case kita ketemu matahari, you don't wanna meet the sun. Alright guys, I'm going on a holiday. Happy New Year everybody. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Sky on your mind.